TV KPM. Hari ini kita nak belajar apa ya? Kenapa panas macam ni? Kenapa studio ni panas macam ni? Macam mana nak belajar hari ni? Carilah kat sini sejuk tak? Panas juga. Tak pernah-pernah studio ni panas macam ni. Aduh, macam mana ni? Masalah penyaman udara ke? Macam mana nak belajar kalau panas macam ni? Kejap, nak panggil teknisyen dulu. Teknisyen! Oh, abang teknisyen! Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Waini Kerry, bagi jam 4 hingga 5 petang hari ini dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Jadi anda pun sudah saksikan profil guru kita dan ini dia kita bawakan ke studio bersama dengan kita, Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan selaku Ketua Panitia MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik cikgu. Cikgu, tadi sebentar tadi cikgu sendiri dah nampak bahawa saya di awal-awal ni ada gimmick studio kita ni panaslah cikgu disebabkan tiada ataupun kerosakan penyamanan udara ini. Jadi apa yang cikgu boleh kaitkan dengan mata pelajaran kita hari ini cikgu? Okey, kalau biasanya lah kalau penyaman udara ni panas, kemungkinan antaranya adalah mungkin bocor, sistem bocor ataupun mungkin gas tidak mencukupi, gas bahan pendingin itu tak mencukupi. Gas di dalam penyaman sistem udara itu, betul. Sistemnya. Okey, baik. Jadi topik yang kita akan sama-sama belajar adalah pengendalian bahan pendingin ya cikgu. Betul. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan mata pelajaran kita, Wani ingin menjemput cikgu untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini. Okay. Cikgu boleh pakai gel pembasmi kuman yang disediakan. Okey, terima kasih. Dan anda yang di rumah juga tidak kira di mana anda berada, sentiasalah pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah ya. Okey, baiklah cikgu. Kita dah berkenalan dengan Cikgu Siti Nur Farida dan semestinya kita akan bawakan 6 murid yang akan bersama dengan kita dari SMK Batu Kawan Simpang 4 Pulau Pinang hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sehat ke tak tu? Assalamualaikum. Sehat. Sehat baik. Sehat. Alhamdulillah. Wow, penuh semangat murid-murid kita hari ini. Jadi boleh tak anda perkenalkan nama anda? Dimulakan dengan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Almar Akif. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Almar Akif bin Muhammad Fauzi. Boleh panggil Almar. Dan cita-cita saya ingin menjadi jurulatih yang berjaya. Juru elektrik yang berjaya. InsyaAllah, amin. Seterusnya kita ada Daniel. Nama saya Daniel Harid Muhammad Rizwan. Sekolah SMK Berkawan. Cita-cita saya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Terima kasih Daniel. Seterusnya, Danish Fitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Fitri bin Syukur. Boleh panggil Danish. Cita-cita saya menjadi seorang jurutendik yang berjaya. Okey, terima kasih Danish. Seterusnya kita ada Azim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azim Hakimi bin Amir. Boleh panggil saya Azim. Cita-cita saya ingin membuka syarikat aircon yang berjaya. Wow, itu dia. Terima kasih Azim. Seterusnya kita pergi ke Nur Ainisha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ainisha binti Alini. Boleh panggil Ainisha. Cita-cita saya adalah jadi jurutera. Jurutera. Wow, jurutera wanita. Baik, Ainisha. Seterusnya yang terakhir kita nak tanya Eva.
Hai, nama saya Ifah Daini binti Abdullah Hafizam. Saya matlamat saya untuk jadi seorang mekanik yang berjaya. Wow, nak jadi mekanik Ifah. Baik, bagus semua 6 murid kita hari ini. Kita dah berkenalan dengan mereka semua. Dan selepas ini, Kak Wani nak tanya anda berkenaan dengan pendapat anda mengenai mata pelajaran hari ini. Tapi simpan dulu pendapat anda kerana sekarang ini kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Okey, mata pelajaran ini sesuailah untuk anda semua yang ada penyamanan udara di rumah dan tidak tahu bagaimana cara untuk menservis. Ya, jadi anda kena belajar dengan kita hari ini 1 jam bersama dengan Cikgu Siti Nurfarida binti Hassan selaku Ketua Panitia MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara dari SMK Kampar Perak. Dan sekarang ini seperti yang dijanjikan, Kak Wani nak tanya dalam 3 murid berkenaan dengan pendapat mereka mengenai mata pelajaran ini. Jadi Kak Wani nak tanya murid pertama, Danish Fitri, sila berikan pandangan anda. Saya meminati subjek MPV ini kerana ingin menambah ilmu pengetahuan seperti melakukan kerja vakum, mengecas bahan pendingin dan sebagainya untuk mencari pengalaman supaya mendapat kerja, supaya mudah mendapat kerja di luar sana. Sekian, terima kasih. Baik, ingin menambah ilmu dan mencari pengetahuan. Itu kata Danish. Apa pula kata Azim? Saya pilih bidang MPV ini sebab dia punya peluang pekerjaan yang lebih banyak dan belajar ke peringkat yang lebih tinggi dan gaji lumayan. Bidang MPV ini juga dapat beri pendedahan kepada murid seperti memasang kipas pengudaraan, memasang unit penyamanan udara jenis tingkat dan pisah supaya kita dapat melakukan kerja menservis, mengesan dan membaik pulih kerosakan yang mengikut prosedur. Ya, itu dia kata Azim, dapat memberikan peluang pekerjaan yang baik. Dan akhir sekali kita nak dengar pendapat Eva Dayini. Silakan. Saya meminati bab benar ini sebab saya dapat mengetahui sifat-sifat yang ada pada bahan pendingin dan tak lupa juga saya dapat mengenali kod warna silinder bahan pendingin dalam sesuatu jenis unit. Dalam bab ini juga saya dapat mempelajari prosedur, contoh seperti prosedur membekun dan prosedur pengelagaan. Baik, terima kasih Eva dari ini. Kita dah dengarkan 3 pendapat hari ini. Dan sekarang, Kak Wani nak tanya, adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia, cikgu. Sedia, cikgu. Sudah sedia, cikgu. Sudah sedia, cikgu. Sekali lagi lah, dengan penuh semangat. Sudah sedia, cikgu. Sudah sedia dia saya. Okey, cikgu, rasakan tak semangat mereka tu? Rasa. Okey. Semestinya lepas ni lebih banyak semangat yang mereka berikan dan sekarang ni kalau cikgu sudah bersedia dipersilakan cikgu. Okey, assalamualaikum. Kita sambung terus ya. Okey, hari ini saya akan sampaikan modul 6 iaitu pengendalian bahan pendingin. Okey. So dalam subjek ni pertama sekali saya nak kita refresh balik tentang nota-nota sedikitlah, okey, untuk kita ingat semula. Okey. Okey, saya terus. Okey, pertama sekali adalah pelajar perlu ingat apakah dia bahan pendingin ataupun dalam bahasa Inggeris refrigerant. Okey. Bahan pendingin adalah medium yang digunakan untuk menyerap dan menyingkirkan haba dalam sistem penyamanan udara. So, macam modul 5 yang kita belajar sebelum ni kan, ada prosedur dekat bahagian pemeluap adalah proses untuk menyingkirkan haba, manakala penyejat adalah proses untuk menyerap haba. Siapa yang serap? Bahan pendingin. Okey, saya terus. Okey, so kalau nampak dekat sini banyak banyak pilihan kan. Okey. Wow, cantik-cantik semuanya. Tapi dia berbeza warna dan dia ada jenis yang berbezalah. Kalau nampak dekat sini ada label 407A, okey, 410A, R22, R407C. Dekat mana? Di sini setiap sistem dia ada menggunakan gas tersendiri. Okey, kita terus. Okey.
Seterusnya, pelajar perlu ingat semula sifat bahan pendingin. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali adalah gas bahan pendingin ini tidak beracun. Okey. Kemudian tidak mudah meletup, jadi selamat untuk dikendalikan. Yeah. Okey, kemudian tidak mudah terbakar. Okey, tidak menghakis. Maknanya bila kita masukkan dalam sistem, dia tidak akan menghakis permukaan tiub kuprum. Okey. Seterusnya tidak berbau tegik, tak berbau busuk. Okey, yeah. Seterusnya boleh beroperasi pada tekanan rendah dan juga tinggi. Tinggi. Okey. Terus ujian kebocoran. Macam tadi, Wani kata tak sejuk kan? Mm-mm. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah sistem itu bocor. Jadi untuk mengesan kebocoran tu kita kena lakukan ujian kebocoran. Okey. So, dekat sini ada tiga kaedah. Yang pertama sekali adalah larutan buih sabun. Okey. So, dekat sini larutan buih sabun, kalau kita nampak, kita akan letak dekat bahagian penyambungan tu. Tapi sebelum nak melakukan ujian kebocoran, kita kena masukkan gas bahan pendingin ataupun gas nitrogen. So, samalah macam kita nak cek tayar kereta kita ke. Yelah kan, yeah. Untuk cek bocor kan. So, kita kena masukkan gas dulu. Betul tak? So, daripada sini kita baru boleh kesan kebocoran. Okey. Seterusnya, pengesan kebocoran elektronik. Ni antara pelajar-pelajar saya pun suka main jugalah. Kan? Sebab dia bila ada kesan kebocoran, dia akan menghasilkan bunyi yang agak bising. Macam tu. Oh, di dalam penyaman udara itu ada bunyi. Kiranya jika dia detect, dia ada kesan kebocoran, dia akan menghasilkan bunyi. Okey. Last kali adalah sumpitan api halida. Yang ni kurang digunakan dah sebenarnya. Okey, tapi masih valid untuk digunakan untuk kesan kebocoran. Jika ada kebocoran, dia macam penunduk bunsen. Okey, dia ada nyalaan api. Jika ada kebocoran, dia akan berubah warna nyalaan api. Okey. Okey. Seterusnya adalah pengosongan ataupun kita panggil dia sebagai vakum. Okey. Apa dia pengosongan? Adalah proses mengosongkan sistem penyaman udara dengan menggunakan pump vacuum. Maknanya kena ingatlah pelajar, bila proses pengosongan, kita mesti guna alat ni. Okey, pump vacuum. Pump vacuum. Ya. Yeah. Okey, seterusnya, apakah dia purging ataupun pelegaan? Apakah kata dasar bagi pelegaan? Kata akar. Kata akar bagi pelegaan. Siapa tahu? Bahasa Melayu pula tiba-tiba. Siapa tahu? Pelegaan. Azim boleh tak bagi tahu saya? Apa kata akar bagi pelegaan? Dia proses menyebabkan sedikit bahan pendingin dengan mengungkap enat. Pada hos digunakan untuk kerja servis. Okey, betul. Okey. So dekat sini sebenarnya pelegaan, kata dasar dia adalah lega, lega. Lega. So kita tak nak sistem kita tu sakit. Mm-mm. Jadi kita kena lakukan proses pelegaan. Macam mana yang Azim kata, pelegaan itu adalah proses mengeluarkan sedikit bahan pendingin dengan membuka nut pada hos yang digunakan untuk kerja-kerja menservis. Okey. Dan kat sini, pelajar juga perlu tahu apakah tujuan pelegaan. Okey, yang pertama sekali, kita nak keluarkan udara. Okey, kemudian kelembapan, habuk dan kekotoran yang terdapat di dalam hos. Perumpamaannya macam kita minum guna straw lah. Ya. Yeah. Kan? Kalau air nak habis kan ada air selang-selang udara kan? Betul. Jadi kita tak nak sistem kita ada masalah tu. Okey, sama jugalah kalau kita minum ada sagu ke contoh. Bubble, saya pun tak tahu. Yang bubble tu kan? Itu cikgu. Bila kita minum tersekat, kita tak nak sistem kita macam tu. Maksudnya nak sistem tu berjalan lancar. Ya, betul. Jadi dekat sini, kat mana kita nak lakukan proses pelegaan tu? Dekat sini. Okey, kalau nampak ada warna biru, kuning dan juga merah. Okey, pelegaan tu kita lakukan pada bahagian sini. Host service ataupun host utility. Okey, kita longgarkan supaya nanti kita akan sambungkan pada tangki silinder. Okey, kemudian kat sini kita akan longgarkan. Jadi dekat sini udara dan lembapan akan keluar dekat bahagian host service tu. Okey. Okey, saya terus ya. Okey, kaedah mengecas bahan pendingin. Okey, ini adalah aspek-aspek yang penting dalam topik ni. Okey, ada empat kaedah mengecas bahan pendingin. Yang pertama sekali adalah tekanan. Okey, yang kedua adalah arus elektrik. Yang ketiga adalah suhu. Dan yang keempat adalah berat bahan pendingin. Okey. Dekat mana kita nak tengok ni? Macam mana kita nak cas? Okey, kita kena berpandukan plat nama ni. Okey. So,
Kalau kita tengok dekat sini, okey, contohnya tekanan. Macam mana kita nak charge menggunakan tekanan? Okey, jadi kita refer dekat sini. Okey. Dekat sini kalau pelajar nampak, murid nampak refrigerant R22. Mm-hmm. Jadi dekat sini bila R22, pelajar kena ingat dah. R22 tekanan dia adalah di antara 60 hingga 80 PSI. Mm-hmm. Yang itu dah memang kena masuk dalam poket. Tak boleh tak ingat. Yeah. Macam tu. Okey. Sama juga kalau macam dia ada jenis lagi, R134A. Contohnya digunakan untuk peti sejuk. Tekanan dia antara 5 hingga ke 10 PSI. Okey. Kalau R410A pula, tekanan dia adalah antara 130 hingga ke 150 PSI. Uh-huh. Pun kena ingat juga. Wow. Okey. Sama juga dengan R32 pun sama, 130 hingga 150 PSI. Maknanya pelajar kena masukkan bahan pendingin sehingga capai tekanan tu. Baik. Okey. Okey, kemudian arus elektrik. Dia berkaitan dengan ampere. Jadi dekat sini kalau nampak ada tulisan current. Current. Ah, 3.9 hingga 4.1 ampere. Jadi pelajar kena masukkan bahan pendingin berdasarkan sehinggalah sistem mencapai ampere ni. Mm-hmm. Okey. Manakala suhu pula, kita kan ada remote kan? Betul. Suhu kawalan. Jadi kita kena masukkan bahan pendingin sehinggalah suhu di penyejat tu mencapai suhu yang kita nak tu. Mm-hmm. Baru maksudnya gas bahan pendingin tu dah cukup. Okey. Kemudian akhir sekali berat bahan pendingin, kalau nampak dekat sini, dekat mana bahagian berat? Jadi pelajar kena pandailah tengok. Mm-hmm. So dekat sini berat, siapa boleh nampak berat berapa dekat sini? Eva boleh, Eva? Di manakah berat itu? Nampak tak dekat slide ini berapa berat yang dicatatkan? Saya tak apa-apa nak nampak. Oh Allah. Tak ada rakan yang ingin bantu? Di manakah berat bahan pendingin? Danish, silakan. 475 gram. Ah, betul. 475 gram. Bagus, Dani. Di bawah Dani. Sekali. Ah, betul. Bawah sekali. 475 gram. Jadi pelajar perlu masukkan bahan pendingin sebanyak 475 gram ke dalam sistem. Okey? Okey. Kita terus peralatan mengecas. Okey, ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengecas. Yang pertama sekali adalah tolok pancar rongga. Okey, kemudian pump vacuum. Dan yang ketiga, tangki silinder bahan pendingin sendiri. Okey. Kemudian, meter kapit jika kita nak menggunakan kaedah arus elektrik tadi. Okey. Seterusnya adalah penimbang bahan pendingin. Itu untuk mengukur berat bahan pendingin yang nak dimasukkan. Baik. Okey. Okey, seterusnya, kepentingan menebus guna bahan pendingin. Okey, menebus guna bahan pendingin ni maksudnya, bahan pendingin tu kita akan guna semula. Tapi macam mana caranya? Okey, dia akan menggunakan beberapa peralatan. Okey, dekat sini kita pergi dulu kepada kepentingan. Kepentingan yang pertama sekali adalah untuk mengelakkan pembaziran dan pencemaran bahan pendingin. Okey, sebenarnya bahan pendingin ni dia tak boleh kita lepaskan sesuka hati sebenarnya. Sebab dia akan mempengaruhi persekitaran, alam sekitar. Okey? Betul. Okey. Seterusnya, kesan pelepasan bahan pendingin ke atmosfera, maksudnya kalau contohlah kita buat lakukan kerja-kerja mengecas, kita buang je gas tu macam tu je kan? Okey, sebenarnya agak mendatangkan masalah lah sebenarnya. Okey, yang pertama sekali adalah dia memberi kesan kepada penipisan lapisan ozon. So maksudnya bila semakin nipis lapisan ozon, cahaya matahari akan terus direct dekat bumi. Betul. Betul kan? Jadi kat situ, situlah puncanya kita akan dapat kanser kulit, contoh. Ya. Okey. Seterusnya, pemanasan global. Maknanya dekat sini, suhu dekat bumi semakin meningkat. Meningkat. Okey. Tambah pula tadi, penipisan lapisan ozon tu, cahaya matahari terus ke bumi. Jadi dekat sini akan menyebabkan pemanasan global. Ya. Okey. Okey. Seterusnya adalah hujan asid. Okey. Hujan asid ni pula, okey, bila hujan sebenarnya ada kandungan asid yang lemah dalam hujan tu, air hujan tu. Okey, so bila umpama macam kita kena asid tapi asid yang lemah, jadi benda tu akan memberikan kesan kepada kita punya hidupan, tumbuh-tumbuhan. Okey, lepas tu pula lagi satu yang penting, hidupan air. Sebab hujan kan, dia akan memberikan kesanlah. Okey. Seterusnya, yang ni saya kata peralatan menebus guna bahan pendingin. Okey.
Yang pertama sekali adalah tolok pancarongga. Tolok pancarongga ni adalah antara item yang sangat penting untuk melakukan kerja pengendalian bahan pendingin. Okey. Seterusnya adalah unit tebus guna. Okey. Yang ketiga, penimbang bahan pendingin. Okey. Dan yang keempat adalah silinder penyimpanan bahan pendingin. Jadi, bahan pendingin tadi tu kita tak akan bebaskan, tapi kita akan masukkan ke dalam silinder penyimpanan bahan pendingin. Jadi dekat sini pelajar kena tahulah. Okey, kalau katakan silinder penyimpanan bahan pendingin ni digunakan untuk R22, tak boleh dah campur dengan yang lain. Jadi kiranya untuk kita selamatkan bumi kita ni, untuk kita recycle balik kita punya bahan pendingin, kita kena ada banyaklah silinder penyimpanan bahan pendingin ni. Okey. Maksudnya silinder penyimpanan bahan pendingin itu selamat ke cikgu untuk disimpan di rumah? Selamatlah. Sebab dia pun ada aspek-aspek keselamatan yang kiranya dia ada sensor untuk pastikan bahan pendingin tak lebih daripada sistem macam tu. Baik. Okey. Okey. Seterusnya adalah pump down. Pump down ni, okey, yang ini pelajar kena ingat eh. Pump down sebenarnya dia adalah diaplikasikan untuk unit pisah sahaja. Okey, tak ada yang lain eh. Okey. So apakah itu pump down? Okey, pump down ni umpama macam okey, sekarang ni kita kan COVID, kita ada SOP, betul tak? Okey, macam contoh dalam sekolah pun sebenarnya ataupun mall tak kisahlah kan. Ada laluan masuk dan ada laluan keluar, betul tak? Betul. Okey. Pump down ni umpama macam kita nak hantar sejumlah orang, okey, masuk dekat dalam ruang tu. Okey, tapi kita tutup tempat laluan keluar. Jadi kita nak simpan semua orang kat dalam tu, sama juga dengan dia. Dia nak simpan semua bahan pendingin dekat unit luar. Dalam satu ruang itulah. Okey. Jadi dekat sini proses pump down adalah proses mengumpulkan atau menghimpunkan semua bahan pendingin, okey, dalam sesebuah unit penyaman udara pisah. Tolong ingatlah, penyaman udara pisah. Ke bahagian tekanan tinggi sistem. Okey, iaitu pemampat dan pemeluap, iaitu dalam kurungan unit luar. Jadi pelajar kena ingat pump down kita kena simpan dekat unit luar. Okey. Boleh ke saya masuk soalan? Boleh. Kita nak tanya murid dulu, dah bersedia ke nak jawab soalan hari ini? Dah bersedia dah? Dah. Dah. Okey, mari kita uji mereka cikgu. Okey, soalan yang pertama. Okey, nyatakan peralatan yang diperlukan untuk menebus guna bahan pendingin. Ada berapa markah? Ada. Amal, ada berapa markah Amal? Nampak tak? Berapa Amal? Empat markah. Jadi, bila empat markah, kita kena pastikan ada berapa jawapan? Empat juga. Betul, pandai. Empat markah. Jadi dekat sini siapa nak bagi jawapan? Siapa ingin cuba soalan yang pertama hari ini? Boleh cuba. Siapa? Amar. Amar, cuba okay. Amar. Jawapan pertama perlu ada tolok pancarongga. Okey, tolok pancarongga. Pancarongga. Okey, betul. Tolok pancarongga. Satu markah untuk Amar. Okay, ada lagi tak jawapan? Ya. Yeah. Siapa tu? Effa. Effa. Silakan. Unit tebus guna. Okey, unit tebus guna sebab kita nak menebus guna. Jadi mesti ada unit tebus guna. Bagus. Okey, yang ketiga. Jawapan ketiga. Siapa nak? Saya. Oh, ramai itu nak cuba. Bagus kita dia. Bagi Daniel dulu cikgu. Daniel Harith. Ya. Pada silinder penyimpanan bahan pendingin. Okey, silinder penyimpanan bahan pendingin. Sebab kita nak masukkan gas tadi tu dekat dalam bilik dia kan. Okey, yeah. Seterusnya, akhir sekali. Siapa nak bagi jawapan? Jawapan keempat. Danish ke? Danish atau Ainisha? Ainisha boleh cuba? Oh, Danish nak bagi jawapan. Danish dahulu, silakan. Penimbang bahan pendingin. Maaf, tak dengar. Penimbang bahan pendingin. Betul, penimbang bahan pendingin. Pendingin. Okey, betul. So dekat sini pelajar-pelajar SMK Batu Kawan boleh dapat 4 markah. Ya, 4 markah. Cikgu, saya nak tanyalah untuk soalan 4 markah macam ni kan, boleh ke murid-murid menjawab dalam bentuk koma?
kalau boleh digalakkan pelajar jawab dalam bentuk point. Mm-hmm. Okey, samalah macam kita yang yang menanda kertas pun manusia kan. Jadi kita memudahkan urusan pemeriksa. Memudahkan urusan orang. Betul. Okey, baik. Mari kita teruskan. Okey, kita sambung. Okey, apakah tujuan menebus guna? Okey, ada berapa markah? Ada dua. Dua markah. Jadi sekurang-kurangnya mesti ada dua point. Okey, kali ini boleh Kak Wani minta Ainisha untuk jawab? Boleh. Okey, silakan. Mengelakkan pembaliran dan pencemaran bahan pendingin. Okey, betul. Okey, untuk mengelakkan pembaziran dan pencemaran bahan pendingin. So dekat sini mengelakkan pembaziran satu markah, pencemaran bahan pendingin satu markah. Yeah. Okey. Dua markah untuk Ainisha. Okey. Okey, kita sambung boleh? Boleh, cikgu. Alright. Okey, soalan seterusnya. Okey, kalau nampak dekat sini, Rajah menunjukkan sebahagian kerja mengecas sebuah penyaman udara tingkap. Okey. So kalau nampak dekat sini, gas yang digunakan adalah gas R22. Okey. Berdasarkan rajah di atas, tanda raid bagi penyataan kerja mengecas yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Jadi dekat sini soalan dia tak khususkan kepada kaedah apa. Okey. So pelajar-pelajar bila dapat soalan seperti ini, okey, kita pergi satu persatu. Jangan gelojoh dan bertenang membaca setiap penyataan itu. Ya. Okey. So langkah yang pertama, penyataan kerja yang pertama, hidupkan sistem dan kawal kemasukan bahan pendingin sedikit demi sedikit sehingga mencukupi. Betul ke salah? Betul atau salah? Betul. Siapa tu? Oh, Amar. Okey, betul. Hidupkan sistem dan kawal kemasukan bahan pendingin sedikit demi sedikit. Bahan pendingin memang kita kena masukkan sedikit demi sedikit. Dia tak boleh sekali. Umpama macam kita lah manusia kan? Ya. Takkan kita nak makan sekali banyak satu pinggan tu? Jadi kita kena bagi dia sikit-sikit. Betul. Okey, okay, yang kedua. Pasang hos tekanan tinggi pada silinder bahan pendingin. Betul ke? Betul atau salah? Salah. 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 Semua kata salah. Oh, semua kata salah. Okey, jawapan dia memang betul lah. Salah. Betul. Okey. Tapi hos apa yang kita kena sambungkan pada silinder bahan pendingin? Hos apa? Danish boleh bagi tahu? Host utility. Okey, host utility. Utility ataupun nama lain sebagai host service. Bagus pelajar, dia dapat banyak ingat banyak namalah. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, seterusnya, uji lari sistem dengan membiarkan sistem berfungsi selama 20 minit. Betul atau salah? Betul. 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 Okey, jawapan dia adalah betul. Kenapa? Kenapa kena running 20 minit? Siapa boleh bagi tahu saya? Macam mana kalau kurang ataupun terlebih? Mengapa? Siapa boleh jelaskan? Siapa boleh bagi tahu saya? Kenapa kita kena running 20 minit? Kenapa sistem tu kita nak biar dia berjalan selama 20 minit? Amar, boleh berikan penjelasan? Dia untuk bagi macam satu semua tu berjalan sekali. Berjalan sekali. Berjalan sekali. Apa yang berjalan sekali tu, Amar? Apa tu, kasih sayang saya dengan awak ke macam mana tu? Tu dia. Macam mana? Ada siapa yang boleh bantu tak? Daniel? Ya, cikgu. Ya, 20 minit ni untuk kalau nak tahu, dia tengok dekat teluk kaca rongga tu. Bila jarum tu berhenti, maknanya gas mencukupi. Okey, okey, agak membantu. Okey, saya bagi teruslah jawapannya. Boleh, cikgu. Okey, kenapa kita kena running 20 minit ni? Sebabnya kita nak sistem tu mencapai tahap umpama macam kita nak masak lah, kan? Takkan terus pang dan siap-siap terus kan? Terus dah siap masak. Tak boleh, kita kena masak dulu, basuh beras semua kan? Betul. Samalah. Dia akan berjalan. Dia akan berusaha untuk menyejukkan persekitaran ni dan dia bukannya terus-terus sejuk. Tak. Dia kena kita running dulu. Dia akan bekerja dulu selama 20 minit lebih kurang. Barulah kita akan pastikan sistem kita tu mencapai tahap yang diingini ataupun tidak. Ya. Yeah. Okey. Okey, itu jawapan setepat-tepatnya, cikgu. Okey. Seterusnya, lakukan proses pelegaan
di host service. Nah, Azim boleh tak Azim? Azim, betul atau salah? Betul, betul. Okey, betul. Host service warna apa, Azim? Ya. Host service warna apa? Service warna biru. Warna biru? Ha? Pasti. Warna kuning juga. Ha, warna kuning. Saja je Azim nak buat lawak lah tu. Kawan lain dah bantu dah laju-laju tu. Bagus. Okey, bagus. Okey, proses kelegaan jawapan dia betul. Okey, ingat eh. Host service warna kuning. Jangan salah. Lepas ni kita nak buat amali. Okey. Last sekali, lakukan proses palm down. Betul ke salah? Siapa nak bagi jawapan? Salah. Salah. Daniel kata salah. Kenapa? Kenapa? Mengapa Daniel? Mesti ada penjelasan. Mengapa? Kenapa? Daniel? Okey, cuba je Daniel. Sebab, tak apa. Sebab tak perlu buat palm down pun. Oh, betul. Memang kita tak perlu buat palm down pada unit tingkap. Tapi kenapa? Kenapa kita tak perlu buat palm down dekat unit tingkap ni? Mungkin cikgu boleh kongsikan jawapan yang terakhir ni, cikgu. Okey. Saya bagi terus jawapan. Seperti yang saya tekankan sebelum ni, proses palm down hanya dilakukan untuk unit pisah sahaja. Ya, itu kata kuncinya. Ya, sebab unit pisah dia ada dua bahagian. Kita nak letak di unit luar. Okey, unit tingkap dia datang dalam satu unit. Dia terus, sistem dia terus. Tak ada bilik-bilik macam tu. Ya, itu jawapan yang sebetulnya. Okey, jadi jawapan dia adalah kerana unit pisah. Betul. Okey, jadi kita dah sama-sama lakukan beberapa soalan contoh di sini. Dan selepas ini, cikgu, kita akan buat lagi ya soalan contoh yang semestinya arasnya semakin meningkat. InsyaAllah. Jadi anda di rumah bersiap sedia dengan jawapan anda, murid dan talian. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran kita hari ini, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Dan topik khususnya kita sedang belajar adalah pengendalian bahan pendingin. Masih lagi bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida Minti Hassan selaku Ketua Panitia MPV MPPPU dan 6 murid dari SMK Batu Kawan Simpang 4 Pulau Pinang. Okey, sekarang kita nak sambung dengan soalan contoh seterusnya ya Cikgu. Okey, mari kita dipersilakan. Okey, baik kita sambung . Okey, soalan contoh yang seterusnya. Okey, Rajah menunjukkan kerja memvakum penyaman udara unit pisah. Okey, maksudnya memvakum ni kita nak keluarkan semua bahan pendingin dan lembapan daripada sistem. Okey. So kalau kita nampak dekat sini ada gambar, okey, jarum menunjukkan lebih kurang 25 inci HG. Okey. Jadi dekat sini lengkapkan pada ruang jawapan 5 langkah kerja memvakum yang dilakukan mengikut urutan sehingga unit tersebut lengkap di vakum. Jadi kita nak sambungkan apa dengan apa dan guna peralatan apa, mesin apa. Ya. Yeah. Okey. So dekat sini ruang jawapan, langkah yang pertama. Siapa boleh bagi jawapan pada saya? Siapa ingin cuba? Langkah pertama. Kita nak minta Danish dahulu. Memasangkan host service pada power vacuum. Okey, betul. Memasangkan host service pada pump vacuum. Okey? Betul. Okey, tapi ada satu lagi. Sebab kita nak sambungkan pada sistem. Kita nak ambil daripada sistem. Okey, jadi host apa? Host tekanan rendah. Kita sambungkan kepada sistem kita. Okey, langkah yang kedua. Langkah kedua. Effa? Hidupkan pump vacuum. Okey, betul. Okey, hidupkan pump vacuum. Sebab pump vacuum tu dah nak start sedut. Okey, tapi dekat tolok pancarongga ada pintu yang kita kena buka. Jadi kena hidupkan dulu pump vacuum tu lah cikgu. Sekarang ni umpama macam kita sedut dengan straw, tapi dekat hujung tu masih tutup. Kita masih ada penghalang kita di situ. Betul. Okey. Jadi langkah yang ketiga, kita kena buat apa? Kena buat apa, Ainisha? Ha.
Buka injap tekanan rendah dan tutup injap tekanan tinggi. Okey, betul. Okey. Hmm? Betul, pandai Nisha. Betul. Okey, buka injap tekanan rendah dan tutup injap tekanan tinggi. Jadi hose tadi tu daripada sistem, bahan pendingin akan daripada sistem, dia akan masuk pada hose tekanan rendah. Okey, kemudian dia akan sedut pada pump vacuum tadi. Ya. Okey. Seterusnya, langkah yang keempat. Langkah keempat, Azim. Vacuum sehingga jarum pada tolok panca rongga mencapai 30 inch. Okey, betul. Okey, bagus Azim. Betul. Okey, vacuum sehingga jarum pada tolok panca rongga mencapai negatif 30 inch. Seperti yang gambar ni tunjuk. Okey, kita kena vacuum. Katakan kalau R22 daripada 70 PSI tu. Yeah. Oh, sorry. Kita kena... Okey, kita kena vacuum sehinggalah dia mencapai negatif 30 inch. Negatif 30. Bagaimana kalau tidak ada simbol negatif tu, cikgu? Betul atau salah? Dia mesti dia kan sedut kan? So, dia mesti negatif di bawah aras lah macam tu. Ya, bermaksud perlu ada simbol negatif juga. Betul. Okay. Negatif 30 inch. Okey, langkah yang terakhir. Langkah terakhir. Amar. Tanggalkan hos servis dan pump vacuum ke injak servis unit tersebut. Okey. Tanggalkan hos servis. Betul, tanggalkan hos servis sebabnya kebiasaannya kita nak mengecas, kita akan lakukan proses vacuum. Okey. So lepas dah selesai vacuum, kita akan sambungkan kepada tangki silinder bahan pendingin. Yeah. Okey. Jadi betul lah jawapan tadi. Okey, tanggalkan hos servis dari pump vacuum ke injak servis unit tersebut. Jadi semua dapat 5 markah. 5 markah, bagus. Mereka dah bersedia dah cikgu nak duduk peperiksaan nanti. Betul. Seterusnya. Okey, seterusnya soalan contoh. Okey. Panjang sikit tapi jangan takut. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja mengecas bagi sistem penyaman udara pisah. Okey, kat sini dia beritahu dengan menggunakan kaedah bacaan ampere. Okey, yang tidak mengikut urutan. So bila dia kata kaedah bacaan ampere, pelajar-pelajar terus kena ingatlah. Okey, peralatan apa yang digunakan. Okey, susun langkah kerja itu mengikut turutan yang betul dengan menulis 2, 3, 4, 5 dan 6 pada ruang jawapan. Okey, jawapan 1 telah diberikan. Okey, dekat sini kita ada penyataan langkah. Bila susun semula, pelajar kena ingat prosedur langkah daripada 1, 2, 3, apa nak kena buat. Jadi dekat sini, 1 telah diberikan. Terus kita kena cari langkah yang kedua. Yeah. Okey, awak jangan terus-terus tembak tau. Pelajar-pelajar ni kadang-kadang kan? Okey. So langkah yang pertama dia dah bagi dekat sini, menanggal hose servis dari pump vacuum dan pasangkan pada silinder bahan pendingin selepas pengosongan. Okey, dah kosong. Sekarang ni kita nak cas. Langkah yang kedua, siapa boleh bagi jawapan dekat sini? Siapa ingin cuba? Eva, langkah keduanya apa? Oh, okey, Daniel. Silakan Daniel. Melakukan pelegaan pada hose servis di bahagian tolok panca rongga. Okey, betul. Betul. Melakukan pelegaan. Lari sikit dua dia kan. Okey, tapi nampak ya. Melakukan pelegaan pada hose servis di bahagian tolok panca rongga. Okey. Dalam penyataan langkah kerja ni, dia tak nyatakan kita kena buka injap tangki silinder bahan pendingin. Sepatutnya kita kena buka injap tangki silinder bahan pendingin supaya gas tu keluar dulu. Bila dah ada gas, gas bahan pendingin tu akan tolak lembapan dan juga udara tadi melalui proses pelegaan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, siapa ingin jawab? Azim. Azim. Azim nak cuba? Memasukkan bahan pendingin ke dalam sistem sehingga jarum penunjuk tolok panca rongga kedudukan tetap. Betul. Betul. Okey. So yang ketiga, memasukkan bahan pendingin ke dalam sistem sehingga jarum penunjuk tolok panca rongga berkedudukan tetap. So dekat sini kita nak masukkan bahan pendingin kita tu ke pemampat. Tapi pemampat kena hidup dengan menggunakan apa? Pemampat hidup, nak hidup guna apa? Dia nak berjalan mesti guna apa? Siapa boleh tahu? Elektrik. Elektrik. Pandai lah Amar ni. Bagus Amar. Okey, betul. So sekarang ni, bila kita masukkan bahan pendingin, maksudnya dia dah masukkan sejumlah bahan pendingin,
tapi dia dah, dia pergi dekat pemampat je tapi dia tak masuk lagi. Mm-hmm. Okey, sebab pemampat tu dia tak sedut lagi. Okey. Langkah yang keempat. Langkah keempat. Ainisha, ingin cuba? Ya. Yeah. Okey. Apakah jawapan anda? Memasang meter kafir pada dawai hidup untuk mendapat bacaan arus unik. Okey, betul. Okey, mm-hmm. Sebab kita nak menggunakan kaedah bacaan ampere. So bila nak dapatkan bacaan ampere, kita guna meter kapit. Okey, bagus Nisha. Okey, memasang meter kapit. Seterusnya langkah kelima. Langkah yang kelima. Yeah. Siapakah itu? Eva. Eva, sila buka kamera anda, Eva. Tak nampak Eva. Tak nampak muka comel Eva. Okey, silakan. Menghidupkan sistem dan tambahkan gas sedikit demi sedikit bagi mencapai empire yang ditetapkan. Okey, menghidupkan sistem dan tambah gas sedikit demi sedikit sehingga mencapai bacaan empire yang ditetapkan. Okey, so betul jawapan dia menghidupkan sistem. Maksudnya kat sini kita dah on sistem, pemampat tadi dah berjalan. So bila dia dah berjalan, pemampat ni dia akan menyedut bahan pendingin. Okey. So kat sini kita macam saya cakap tadi, dia kena tambah sikit, sikit. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kerja-kerja penyamar udara ni semua memerlukan ketenangan. Ya, dan kesabaran yang tinggi, cikgu. So dekat sini sampailah bacaan MPA tu ditetapkan. Akhir sekali jawapan yang telah dibentangkan. Siapa nak cakap? Siapa nak bagi tahu jawapan? Saya, cikgu. Azim, sekali lagi. Okey. Ganti uji lari sistem. Ganti uji lari sistem. Dekat sini ayatnya uji lari sistem. Sistem pencerongga. Maaf ya, ini salah. Okey, uji lari sistem sahaja. Okey, uji lari sistem. Okey, so bila kaedah mengecas, bila kita dah running semua, kita mesti lakukan uji lari. Tak kisah kerja apa sekalipun dalam penyaman udara ni. Kita mesti menguji lari untuk memastikan kita punya kerja tu mencapai tahap optimum ataupun tidak. Okey. Okey. Baik, maksudnya jawapan Azim tadi, sila buang perkataan ganti tu ya cikgu. Pancarongga tu juga. Uji lari sistem sahaja. Betul. Okey, baiklah. Okey. Seterusnya, okey, soalan contoh yang seterusnya. Rajah menunjukkan kerja mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah berat bahan pendingin. Inilah antara pelajar-pelajar confuse sebenarnya. Okey, saya ulang semula untuk kaedah berat bahan pendingin ni, kita nak masukkan sejumlah bahan pendingin ke dalam sistem tapi bergantung, berpandukan berat. Okey? Okey. So, soalan yang pertama, nyatakan dua langkah keselamatan sebelum melakukan kerja tersebut. Okey, sebelum kita nak melakukan kerja mengecas bahan pendingin mengikut kaedah berat, apakah langkah keselamatan yang perlu diamalkan? Semestinya mereka murid ini dah mengamalkan langkah keselamatan sebelum mereka melakukan aktiviti ini kan, cikgu? Betul. Jadi, siapa ingin memberitahu langkah keselamatannya? Dua markah di sini. Betul. Siapa ingin cuba? Kita nak tanya, siapakah itu? Eva. Okey, cuba Eva. Memakai peralatan keselamatan seperti Google dan sarung tangan. Okey, betul. Okey. Betul, memakai alat perlindungan keselamatan seperti Google dan juga sarung tangan. Sebabnya kadang-kadang bahan pendingin tu dia ada mencapai tahap sejuk tau. Jadi kadang-kadang setengah orang bila kena pada tangan, dia akan menyebabkan sensitif ke macam tu. Jadi kena pakailah. Okey, sarung tangan, kemudian goggle untuk melindungi kita punya mata. Okey, yang kedua. Jawapan yang kedua. Daniel? Ya. Pastikan pengudaraan ruang bekerja baik. Okey, pastikan pengudaraan ruang bekerja baik. Betul. Okey, bila kita nak buat kerja, kita mesti nak dalam keadaan yang selesa. Okey, pastikan pengudaraan ruang bekerja baik. Tapi pelajar-pelajar sebenarnya, saya sangat-sangat menggalakkan pelajar-pelajar saya menjawab bergantung kepada situasi. Okey, contohnya sekarang ni kita nak melakukan kerja mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah berat. So kita nak lebih teknikal. Yang ini kalau ikutkan jawapan secara general, umum. Okey, saya bagi jawapan dekat sini ya. Boleh cikgu. Okey. Contoh ya, jawapan yang saya bagi,
mengenal pasti jenis bahan pendingin sebelum proses mengecas. Sebab kita nak buat kerja, kita kena sediakan bahan. Jadi kita kena tahulah apa benda yang kita nak kena buat ni. Betul. Okay. So kita kena tahu antaranya adalah kita kena kenal pasti bahan pendingin tu R22 ke R134A ke. Jadi kita kena sediakan bahan itu sendiri. Baik. Okey. Okey. Ada lagi tak? Siapa lagi boleh bagi jawapan yang lebih lebih teknikal orang kata kan? Danish boleh bagi langkah keselamatan anda pula? Menguji dari alat penimbang terlebih dahulu. Menguji lari alat penimbang terlebih dahulu. Okey, betul. Sebab kita nak menggunakan kaedah berat. Jadi kita kena pastikan kita punya penimbang ni dalam keadaan baik. Yeah. Okey, menguji lari. Okey. Dan itulah dia jawapan lain bagi langkah keselamatan ya cikgu. Okey, dan sekarang ini kita nak bagi mereka peluang untuk berehat seketika sebab macam yang kita tahu lah cikgu, lepas berehat je mesti aras soalan itu lebih sukar dan sukar. Jadi bersiap sedia dengan jawapan anda. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Dan semestinya di segmen terakhir ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Siti Nur Farida Miti Hassan bagi menjawab soalan contoh yang terakhir. Dipersilakan cikgu. Okey, soalan yang terakhir. Okey, tadi kita dah bagi tahu tentang langkah keselamatan sebelum melakukan kerja mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah berat. Okey, seterusnya soalan. Ini adalah kesinambungan soalan tadi ya. Huraikan langkah kerja mengecas bahan pendingin menggunakan kaedah berat bahan pendingin. Okey, dekat sini kita ada 8 markah, bermakna kita ada sekurang-kurangnya 8 poin yang perlu kita tulis. Wah, banyak tu. Betul. Yang ini kiranya kalau pelajar dapat jawab, umpama macam orang kata dapat dapat genggam A dalam tangan tu, cikgu. Okey, ini adalah soalan bahagian B ya. Uh-huh. Jadi kalau ikutkan bahagian B aras tinggilah. Betul. Okey. So kaedah kerja mengecas tadi, siapa boleh bagi saya langkah yang pertama? Siapa tu? Siapa dahulu? Kita bagi Omar dahulu. Okey, Omar. Pertama, kenal pasti unit dan jenis bahan pendingin dengan periksa plat label unit. Okey, betul. Okey, kita kena kenal pasti unit. Kenal pasti unit. Okey, dan juga jenis bahan pendingin. Maknanya unit tu apa? Unit bahan pendingin kita nak pakai apa? Unit tingkap ke ataupun unit pisah ke? Uh-huh. Okey, kemudian jenis bahan pendingin. Apakah jenis yang kita nak gunakan? Yeah. Okey. Okey, dengan memeriksa plat label unit yang macam saya bagi tahu tadi, yang awal tadi. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Daniel. Saya juga. Azim. Okey, silakan Azim. Sambungkan hos tekanan rendah pada injak tekanan rendah. Sistem dan hos servis pada silinder bahan pendingin. Okey, betul. Okey. So langkah yang kedua kita kena sambungkan kita punya hos. Sebab kita nak masukkan bahan pendingin tu tolok pancarongga lah. Hos tu lah jalannya. Yeah. Okey. Jadi sambungkan hos tekanan rendah pada injap tekanan rendah sistem dan hos servis pada silinder bahan pendingin. Okey, bagus Azim. Uh-huh. Okey, yang ketiga, langkah ketiga. Jawapan? Daniel. Okey, Daniel. Lakukan proses pelegaan. Okey, lakukan proses pelegaan. Pelegaan. Okey. Betul? Kalau boleh dekat bahagian 2 ni kita kena sambungkan kita kena cakap kita buka injap silinder bahan pendingin. Mhm. Okey. Kemudian baru kita lakukan proses pelegaan. Baik. Okey. Selepas kita lakukan proses pelegaan, kita lakukan apa, Eva? Uji lari sistem. Uji lari sistem? Uji lari sistem. Betul ke, Eva? Okey, tak apa. Kita bagi rakan untuk bantu. Siapa yang bantu Eva? Ainisha. Timbang berat silinder bahan pendingin dan catatkan sebagai berat awal. Okey, betul. Okey. Timbang berat silinder. Timbang berat silinder bahan pendingin dan catatkan sebagai berat awal.
Okey, nak tanya soalan tambahan ni. Okey, boleh tak kita nak, okey dengar soalan saya. Boleh ke kita nak timbang berat bahan pendingin sebelum kerja proses pelegaan? Boleh atau tidak? Siapa nak bagi jawapan? Boleh atau tidak? Atau boleh berkongsi jawapan anda? Boleh. Boleh? Boleh. Mereka kata boleh, cikgu. Boleh, betul ke ni? Kita tanya siapa yang kata boleh tu, kita nak tanya Daniel. Mengapa boleh, Daniel? Daniel rasa mengapa? Sebab sebelum tu kita nak tahu berat gas dahulu. Nak tahu berat gas dahulu? Okey, itu jawapan Daniel, cikgu. Betul atau salah, cikgu? Okey, saya bagi jawapan terus. Boleh, cikgu. Tak boleh, sayang. Tak boleh. Tak boleh. Sebab proses pelegaan sebenarnya kita menyingkirkan sedikit bahan pendingin sebenarnya. Okey, so bila kita ambil berat awal sebelum pelegaan, maknanya katakan sistem kita tadi 475 gram. Okey, tapi dah kita dah termasuk sekali dengan yang buang tadi tu. Yeah. Jadi nanti jumlah yang kita nak masukkan dalam sistem tak mencukupi. Yeah. Boleh faham tak? Faham ya semua? Boleh faham ke? Baik cikgu, memandangkan kita dah tiba ke penghujung cangan ini, mungkin cikgu boleh tunjukkan jawapan yang penuh. Okey. Dan pada masa yang sama cikgu boleh kongsikan rumusan pada hari ini. Okey, baik. Okey, seterusnya selepas kita timbang berat silinder, kita kena tolakkan berat awal dengan berat sistem untuk mendapatkan berat akhir. Okey, contohnya katakan kita timbang berat silinder bahan pendingin 1000 gram. Okey. Jadi berat sistem adalah 400 gram. Jadi berat akhirnya adalah 600 gram. Okey. So dekat sini seterusnya kita kena buka injap tekanan rendah sehingga jarum penunjuk tolok tekanan berada dalam keadaan tetap dan tutup injap tekanan rendah. Maknanya bahan pendingin dah sampai dekat pemampat tadi. Okey. Kemudian baru kita hidupkan sistem dan buka injap tekanan rendah serta kawal kemasukan bahan pendingin sedikit demi sedikit sehingga mencapai berat akhir. Okey. Maknanya kita kena sampailah dekat penimbang tu 600 gram. Okey? Ya. Yeah. Okey, seterusnya akhir sekali adalah uji lari unit. Habis. Yeah. Itu dia, dengan tamatnya kita menjawab langkah kerja mengecas bahan pendingin, maka tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Jadi terima kasih banyak Wani ucapkan kepada Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan selaku Ketua Panitia MPV MPPPU, dan terima kasih ke semua 6 murid: Ammar Akif, Daniel Harith, Muhammad Danish, Muhammad Azim, Nur Ainisha dan Eva Dayini. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda mencapai cita-cita anda dan berjaya mendapat markah yang cemerlang dalam mata pelajaran ini. Sekian sahaja dari saya, Wani Keri. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Ibu Kepala Dr. Anisha binti Azizi. Saya berharap agar anak saya berjaya dalam bidang yang dipelajari. Saya mendoakan anak saya berjaya di dunia dan di akhirat. Selalu sukses dalam bidang MPPU. Harapan saya semoga anak saya berjaya dalam bidang yang diceburi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hidayatul Fauzi, abang kepada Ammar Akif. Berharap beliau belajar bersungguh-sungguh dalam subjek MPPU dan lulus dengan cemerlang bagi menempuh sijil pelajaran Malaysia nanti. Okey, dan mendapat melanjutkan lagi pelajaran dalam bidang ini seperti menjadi usahawan ekon dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Dengan menceburi bidang ini, diharap ia amat berguna suatu hari nanti, memandangkan pada masa ini kegunaan jadi kewajipan kan, di setiap premis, di setiap rumah, kenderaan dan juga kenderaan, setiap kenderaan mesti ada ekon sekarang. Dan kegunaannya sangat meluas. Itulah harapan saya kepada anak saya, semoga dia berjaya.